Ketua Tim Kemenangan Bertuah Ginda Burnama optimis pasangan calon Muflihun dan Ade Hartati akan meraih kemenangan dalam pemilihan yang akan datang. Pasangan ini didukung oleh 5 partai besar, yaitu PAN, Gerindra, Perindo, PSI, dan Gelora. Pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten kota akan segera digelar. Ketua Tim Pemenangan Bertuah, Ginda Burnama, menyampaikan optimisnya pasangan calon Muflihun dan Ade Hartati akan meraih kemenangan dalam pemilihan yang akan datang. Dirinya menjelaskan seluruh tim bekerja dengan semangat untuk mendukung pasangan calon bertuah memenangkan pemilihan ini. Alhamdulillah kemarin beberapa waktu lalu kita rapat koalisi dengan Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai PSI, dan Partai Prima. Dan koalisi yang ada, teman-teman semuanya menyepakati untuk tim pemenangan koalisi bertuah Muflihun dan Ade Hartati ini dipercayakan kepada saya. Dan itu baru ditetapkan kemarin pada hari Rabu sore. Tentunya dalam beberapa hari ke depan ini kita sedang menggodokkan struktur tim pemenangan. Ginda menambahkan tim pemenangan bertuah siap dan optimis untuk memastikan kemenangan pasangan calon Muflihun dan Ade Hartati dalam pemilihan mendatang. Yesika dan Sugiyarto melaporkan.